Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa wala amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jal wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bis sanadil muttasil ila al imam al muallif rahimahullah ta'ala wa adama an naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Seluruh jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita hadis Riyadhus Salihin tentang bab mujahadah, halaman hadis yang ke-12. Anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. دري صحابات Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, siapa orang berwudu, setelah berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian dia perbagus wudunya. Kata-kata berbagus wudu ini banyak artinya. Yang pertama, wudunya tentunya dengan ilmunya. Ilmu wudu dia bukan cuma sekedar yang wajib aja, tapi juga yang sunnah dikerjain. Basuh muka niat wajib, basuh muka wajib, tangan wajib, rambut, usap rambut wajib, kaki wajib. Tapi kalau kategorinya fa ahsanal wudu'a,
dia perbagus wudunya, dia tambah yang sunah-sunah, kumur-kumurnya, istinsyak istinsyarnya, yang sunah dikerjain. Ada lagi yang berpendapat yang dimaksud perbagus wudu itu melebihkan anggota wudu yang wajib. Melebihkan anggota wudu yang wajib. Umpamanya kalau tangan dari jari jemari sampai siku, begitu ya Bang Bejo. Bang Bejo, gak usah dipikirin ya, emang begitu orangnya, sabarin aja. Dari tangan nih yang wajib nih sampai siku, betul. Nah, sunnah lebihin segenggam, lebihin. Nah, coba nih, kalau sampai sini ya wajibnya, lebihin segenggam. Biar lebih khawatirnya kenapa? Kalau wudhu ngepas bandrol, khawatir ada secercah yang gak kena. Tapi kalau kita lebihin barang segenggam, semuanya kena. Gitu. Nah, orang itu nanti di akhirat disebutnya golongan ghurril muhajjalin. Orang-orang yang masuk surga namun memiliki karakter beda sama yang lainnya. Semua anggota wudunya bercahaya. Apa sebabnya? Wudunya pakai ilmu dan dilebihkan. Jelas? Dia tahu mana batasan wudu. Kalau sekedar cuci muka, kita bangun malam, kita bangun pagi cuci muka, itu cuci muka. Muka yang kita cuci, kita bahus. Cuci mukanya kita yang biasa dengan cuci muka wudu beda. Kudung rata, pakai ilmunya. Min baini mada bitu syari ila tahta zakan wa minal uzun ila al-uzun. Jadi dari awal tumbuh rambut atas nih, awal tumbuh rambut sampai dagu wajib kena. Kalau horizontal dari anak kuping ketemu anak kuping, jadi basuh mukanya ngerata. Oh, ke atas. Ini kan ilmu namanya. Kalau gak pakai ilmu ya gelap, gak sah. Itu caranya begitu. Kalau ada orang basuh muka ketika wudhu mirip cuci muka biasa, gak sah. Begitupun tangan, begitupun kaki. Yang sering saya lihat tuh ini maafin ya, musim muludan serak ini, maulid acara kewajiban kan, sampai saya punya kulkas dua gak bisa nutup di rumah, engselnya pada rusak. Saya sering banget ngeliat orang wudu lempengan kaki asal kena aja. Saya contohin ya, contoh begini. Kaki wajib dibasuh enggak? Nah, mentang-mentang keran hidup begitu aja tuh. Betul enggak? Sering melihat begitu enggak? Lihat dong ilmunya. Basuh kaki wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dalam hal ini kagak sah wudunya. Yang kedua, bukan sekedar wajib. Dalam kewajiban itu ada caranya. Ini mohon maaf ya, keluar-keluar nih, Mas. Dia ngomong macam-macam ilmu, wudunya kecapung cebok, kagak jelas. Nah, batin. Nabi ngajarin tuh. Sela-sela semuanya kudu kena. Nih, berarti kenain semuanya. Intinya digosok-gosok di bawah, disela semua kudu kena sampai mata kaki. Di zaman Rasulullah masih hidup, Bang Bejo, sahabat lagi wudu semua. Sahabat lagi wudu, Nabi teriak, "Wail li'aqab minan nar." Sahabat, hati-hati. Saya melihat ada satu kaki kalian di neraka. Hadisnya sahih. Sehingga habis wudu sahabat tanya, "Ya Rasul, apa yang baginda maksud kaki kami di neraka?" Rasul melihat rajulan ya lam yusibhu alma. Ada seorang laki-laki fi rijlaihi,
pada salah satu kakinya tidak terkena basuhan air seujung kuku, misla Zufri, seujung kuku, ujung kuku dikit banget tidak kena air. Bagaimana kalau wudunya begitu doang? Bang, lo kata mau main futsal. Nah, ilmu bukan? Ilmu bukan ya? Pernah enggak lihat orang wuduk begitu? Ah, ini dia. Saling berkaitan. Saya mau tanya sekarang, kalau sholat kagak wuduk sah enggak? Ada orang sholat sebelumnya wuduk sah enggak? Tapi wudunya enggak pakai ilmu, enggak sah. Sekarang wudunya pakai ilmu, tapi masih junub, belum mandi, sah enggak? Sekarang sebelum dia wudu pakai ilmu, dia mandi junub, sah. Tapi mandi junubnya enggak pakai ilmu. Nah, jadi saling berkaitan. Ustaz, saya mandi junub pakai sampo kok setengah botol habis. Ya. Zaman Nabi enggak ada head and shoulder pantin, apalagi left boy, enggak ada. Jadi tidak ada kewajiban mandi junub pakai sampo, pakai sabun, enggak. Yang wajib cuma dua, niatnya. Niatnya bukan nawaitul ghusla, lafil hadasil as akbar fardun lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu ngucapin, melafazkan niat, sunnah saja. Niatnya di mana, Pak? Pak, Pak, Kang Haji. Ya, jadi aja. Niatnya di mana niatnya? Dalam hati, ya. Dalam hati, barang pas air kena tubuh kita, saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar, fardu lillahi ta'ala. Tinggal rukun yang kedua, ratakan air ke seluruh tubuh. Mandi biasa, asal jebur-jebur beres. Tapi mandi junub enggak begitu. Ini rongga kuping kena, rongga hidung kudu kena masuk. Ini lipetan mata, kumur-kumur, ketek kita, udel, kubul, dubur, semua semak belukar kudu kena semuanya. Enggak pakai sampo, enggak pakai sabun, enggak apa-apa. Jelas. Nah, jadi saling berkaitan. Makanya di sini kata Nabi, siapa orang yang berwudu kemudian dia perbagus wudunya, setelah itu thumma ata al-jumu'ata, kemudian dia pergi untuk sholat Jumat. Fastama'a, kemudian mendengarkan khatib Jumat khutbah. Wa ansata, dan dia diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Maka orang yang wudu salat Jumat, dia dengerin, dia khusyuk, dia diam, Allah hapusin dosanya antara Jumat yang lalu dengan Jumat sekarang, wa ziyadatu thalathah, dan nambah 3 hari. Berarti kalau Jumat ke Jumat umpama 7 hari, tambah 3 10 hari. Bagi siapa? Orang yang hadir salat Jumat wudunya dengan ilmu, dia diam, dia dengarkan khatib Jumat khutbah, maka Allah ampunin. Tapi ingat, wa man asa faqad laga, wa man massal hasa faqad laga, wa man massal hasa faqad laga. Kata Nabi, siapa orang khatib lagi khutbah, dia main-main batu, kalau bahasa kita sekarang main HP, WhatsApp, macam-macam, fakadlah kok, maka sungguh sia-sia. Sholat Jumatnya sah, dengar khutbahnya sah, tapi lagu sia-sia, gak berpahala. Mirip orang kerja tapi gak digaji, mirip orang sekolah tapi gak pernah terima rapot, gak ada ijazah, mirip orang dagang gak pernah untung. Ada yang mau gak begitu? Jamaah, luar biasa pahala ibadah Jumat itu. Sampai dikatakan Jumat itu sayyidul ayyam, pemimpin segala hari. Betul? Kalau di pesantren, saya dulu lagi nyantren, Jumat sayyidul ayyam, Jumat
lempengan makan ayam ya. Jadi emang kalau hari Jumat makan ayam enak. Satu dimakan di tempe bongkrek, genjer, tekokak, suwek, genjlong dimakan lagi. Kalau udah Jumat, waduh, lebaran, apa makannya? Ayam. Padahal sepet doang. Indah waktu mana mah. Tuh. Ya, kalau nyantri kudu susah-susah. Makanya kalau orang nyantri keluar nyantren hidupnya susah doang. Hodob namanya. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Lah ini susah terus-terusan. Berarti ilmunya enggak manfaat itu. Nauzubillah min dzalik. Nah ini jamaah. Saya ulang sekali lagi. Wa man massal hasa faqad lagha. Siapa orang yang main-main batu? Jadi lagi khutib khutbah main-main batu itu. Apalagi ngosok batu cincin di karpet. Nih bayangin coba. Zikir bagus gak zikir? Zikir bagus gak? Baca Quran bagus gak? Mau pegang tasbih kek, mau kagak? Khatib lagi khutbah, zikir makruh hukumnya masih. Apa itu makruh? Boleh tapi dibenci, Allah gak suka. Waktunya dengerin khatib, dengerin. Waktunya zikir entar ada. Waktunya main ada. Yajibu alaina an wazzi'a al-qad. Wajib bagi kita bagi-bagi waktu. Kerja ada waktunya, jangan kerja mulu. Fir'aun kalau punya anak bini healing ke pasar malam nyari tahu seksa. Ini buru-buru pasar malam alf aja kagak ustad. Bini orang diajak bercanda mulu, saya diajak tempur terus ustad. Sama orang royal banget, waras banget, sama anak diri pelitnya 17 setan. Tangga saya gitu, tangga saya. Lu kerja buat siapa? Kan buat anak bini. Nah ini dia, kembali lagi, jangan lupa. Kalau kita pakai ilmu, semuanya jelas. Kan tahu namanya. Berarti mulai besok, khatib lagi khutbah. Jangan main game. Gak sah. Sholatnya sah tapi pahalanya luntur. Itu yang dimaksud ya. Ada orang puasa Ramadan, gak makan, gak minum 12 jam lebih pun. Tapi lagi puasa gibah. Lagi puasa ngadu domba. Lagi puasa bokep. Lagi puasa dengki. Puasanya sah, pahalanya gak sah. Artinya apa? Sia-sia dapat pahala. Kan gak mau, ah ini ngaji makanya. Matiin HP. Bagaimana kalau HP lupa? lagi dengar khutbah HP bunyi. Kan gak boleh main HP. Kalau itu mah boleh. Ambil aja HP, matiin, jangan diterima. Begitupun lagi sholat. Orang banyak yang gak tahu nih, Bang Edi, Bang Didi. Orang banyak yang gak tahu, orang lagi sholat, HP bunyi. Kalau qasidahan, Asmaul Husna, azan masih bagus dah. Dangdut. Kucing garong lagi. Saya tanya, ngerusak suasana enggak? Ngerusak khusyuk orang kanan kiri enggak? Katakan azan dah, ringtone-nya azan atau Al Asmaul Husna atau selawatan kan bagus tuh di luar salat. Tapi di salat HP kita bunyi, ganggu gak kanan kiri? Ganggu gak kanan kiri? Ganggu kan? Maka karena maslahat sholat, ambil aja, matiin. Jangan pakai di atas, bentar ya, gue lagi sholat, jangan, batal. Ambil matiin, cari silent, boleh. Pertanyaan muncul, Ustaz, kan lebih dari 3 kali gerak berturut-turut, yang kagak boleh, kagak ada maslahat, enggak ada uzur, ente bergerak 3 kali berturut-turut, haram, batal. Ini kan ada maslahatnya, menyelamatkan khusyuknya orang. Ambil boleh.
Ada lagi ringtone WhatsApp, ring message, pesan masuk azan. Iya, ringtone-nya azan, itunya notifikasinya itu. Orang kan biasa plung. Tong, memang enggak azan. Allah. Kan risik juga. Ambil silent. Jangan pakai dijawab, kan enggak ngomong nih dijawab. Dulu daran ya. Dijawab. Ya enggak boleh juga. Sekedarnya aja. Jelas? Contohnya Om Erwin lagi sholat. Lagi sholat. Umpamanya di rumah gitu ya. Pas ngadep kiblat, ngadep apa namanya? Jendela kita kebuka. Lagi sholat kita ngelihat anak mau kecebur kali, umpamanya anak kecil. Kita liatin kanan kiri enggak ada. Ini lepas dari pantauan emak bapaknya nih. Lagi sholat, jangan dibatalin, kabur, ambil tuh anak, selamatin, sampai masuk lagi ke kamar. Tadi kondisi begini, ya begini, lanjutin sholatnya. Itulah kata Imam Syafi'i begitu. Timbul pertanyaan, lah itu kan udah bergerak 3 kali berturut-turut, kan begitu batal? Kagak, karena maslahatnya selamatin anak orang. Jelas? Jelas nggak? Itu pun sekedarnya, sekedar kita bisa membantu, sekedar kebutuhan kita, kebutuhan yang kita bantu. Kita lagi sholat, kita lihat anak mau kecubur, sumur bawahnya, jangan dibatalin, kabur, ambil tuh anak, taruh selamatin cukup, sholat lagi, jangan selamatin sentil, goblok bawahnya, pikir lu, buat sholat lu, sholat. Nah, itu batal namanya, karena udah berlebih. Jelas? Jelas? Nah, bagaimana contohnya? 3 gerakan berturut-turut yang membatalkan sholat ketika tanpa uzur. Kalau tadi bantu orang, matiin HP untuk maslahat, itu uzur namanya. Jelas? Contoh, contoh, perhatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ingat jurus. Ada uzur enggak? Enggak. Jelas. Inilah dia ilmu, ya. Lah, pada melototin saya. Saya kagak bohong. Sebab yang kita tahu, ngaji di kampung, ngaji di mana aja, salah suharokatin mutawaliyatin, 3 kali bergerak berturut-turut batal sholat, kan begitu. Iya, makanya kalau ngaji jangan satu kitab, kitabnya kudu banyak, gurunya kudu banyak biar berimbang. Oh, rupanya 3 kali bergerak berturut-turut yang tanpa uzur syar'i. Jelas ya. Apa? Orang latah. Kalau latahnya itu natural, ya latahnya itu nggak dibuat-buat, nggak batal ya. Yang membatalkan sholat itu adalah al-kalamul amdu, berbicara sengaja, sengaja. Ihdinash shiratal mustaqim. Ada teman kita yang kita lagi nunggu pengen jalan proyek bareng-bareng. Waalaikum. Salam. Tuh lagi sholat, waalaikumsalam. Batal. Bah? Apa sebabnya? Memiliki arti waalaikumsalam. Yang kedua, sengaja. Jangan kata yang waalaikumsalam 1 huruf aja memiliki arti batal. Qi. Qi itu dalam bahasa Arab artinya jagalah, sah, diamlah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada berisiknya anak bocah. Sah. Sah itu bahasa Arab. Diam, batal. Apalagi waalaikumsalam, batal. Tapi kalau kagak sengaja, contohnya kaget, latah lagi sholat,
Suratul ladzina an'amta alaihim. Gula dia keluar. Wah, tahu pun buah. Orang kaget, enggak sengaja. Jelas ya? Wastagfirullah enggak. Kaget. Alhamdulillahirabbil alamin. Tikus botak lewat. Wasah, mampus. Wah. Nih kalau enggak sengaja terus. Tapi lu sampai ambil gagang sapu, mampus tuh. Sudah tuh. Jelas. Begitupun dosa. Dosa enggak sengaja. Naik motor mana yang enggak ngelihat aurat? Begitu ngelihat kanan kiri, ya Allah indah. Langsung palingkan wajah Dayat. Langsung. Orang enggak sengaja. Betul enggak? Nih ya. Ingat Ustadz, belum enggak? Pandangan pertama kan enggak apa-apa, hadiah kan. Pandangan kedua dosa. Astagfirullah. Lihat lagi dosa. Ingat Ustadz, pandangan pertama dia hadiah lah, nikmat gitu. Terusin aja. Anto. Kalau enggak sengaja, enggak apa-apa. Enggak sengaja. Orang mau ngelempar anu kucing, kena anak RT. Oh, gak sengaja. Jelas? Ya, ada lagi Ustaz? Ada lagi? Kalau pindah posisi, ini lagi sholat. Ini lagi khutbah nih. Lagi sholat. Iya lagi sholat maksudnya ngomong sih Win. Enggak, ente lagi sholat kan? Lagi sholat nih. Ada tempat kosong. Oh gempa. Gempanya kagak dengeran tuh. Lagi sholat gimana? Lagi sholat. Gempa. Kita nyari posisi yang aman pindah tempat. Enggak apa-apa karena maslahat. Tapi sa aman-aman tempat dulu keluar. Nah, ya. Kalau lagi sholat, ada yang assalamualaikum orang tua gimana tuh? Nah, begini. Lihat dulu pertanyaannya ya, mungkin ada yang gak dengar. Kita lagi sholat, orang tua kita manggil salam atau manggil nama dah, toh. Mereka itu ya. Lihat dulu sholatnya apa. Kalau sholatnya sholat sunnah, sholat duha umpamanya, sholat qobliyah ba'diyah umpamanya, manggil orang tua, maka wajiblah sholatnya dibatalin. Nyautin salam atau panggilan orang tua lebih wajib. Jelas? Ihna sholat. Udah tahiyat lagi. At-tahiyyatul ta'njih. Ya. Itu yang belum selesai, insya Allah dapat pahala. Ente batalin sholat pun karena ngikut ilmu, karena lebih mulia orang tua. Itu. Dengerin dulu. Ya Allah. Emang nafsu gede dia. Set jadi sini dong, ya. Kayak marahan kita gitu. Ya itu emang kemaluannya gitu ya dia. Assalamualaikum. Sekali nanya nyelekit ya. Nah bagaimana kalau sholatnya fardu, sholatnya sholat wajib, zuhur, asar, isya, dipanggil orang tua gak boleh, karena lebih wajib lah Allah gitu. Les. Jadi yang boleh gak boleh juga, karena itu sengaja. Contoh begini, kita lagi sholat, baca fatihah, baca surah nih, johor dah kan kagak bersuara tuh. Teman kita dari tadi assalamualaikum, emang kita lagi tunggu banget. Tadi gua tunggu kagak ada, sekarang gua sholat ada, PA wat loh. Gitu. Dalam hati kita kan kagak batal tuh.
tapi kita ngasih tahu dia biar gak kemana-mana, gue lagi sholat. Pas ruku kita kencengin takbir kita, emang takbir kan ruku, kita kencengin niatnya untuk ngasih tahu dia lagi sholat. Biasanya Allahu Akbar, kencengin Allahu Akbar, nah, niatnya ngasih tahu, batal, mencoba interaksi itu, jelas ya. Kecuali ente RT lagi sholat Johor, gedor-gedor PRT tentang kebakaran PRT, kebakaran, ya batalin, menyangkut nyawa masalah gitu. Jadi hukum itu fleksibel. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum di dalam agama kita itu kondisional, tergantung alasannya apa. Contoh, diharamkan makan daging babi, sumsumnya, tulangnya, jeroannya, kikilnya, haram. Dalam kondisi terdesak di hutan belantara, adanya cuma anak celeng, ada yang bukan celeng tapi buaya, kita mau makan bagaimana, kan CS, lu buaya gua buaya kan gitu. Gak ada yang bisa kita makan. Burung kita seplet, kabur-kaburan mulu. Hampir cekiber aja susah. Yang ada anak celeng, kemplang pakai centong sayur. Maci tuh. Nah, kita makan. Makannya jangan berlebih. Begitu makan daging babi, enak ya. Pulen. Teksturnya halus. Udah kenyang. Ah, ini pahanya buat tar sore dah. Gak boleh. Ghairu baghin, jangan. Jangan berlebihan. Lah, haram, lu muslim enggak? Makan babi. Darurat, kalau enggak mati. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kaidah usul fikihnya. Darurat membolehkan yang diharamkan. Jelas? Hukum itu berubah. Meminjamkan uang orang itu sangat dianjurkan. Tapi kita tahu ya, kita pinjemin ini tukang mabuk, yang kita pinjemin ini tukang zina, tukang macam-macam dah. Kalau kita pinjemin, khawatir dibuat itu, jangan. Gitu. Jadi kondisional, jelas. Ya. Gitu ya toh. Ya. Ada lagi? Bagaimana hukumnya makmum yang ketinggalan khutbah Jumat, khutbah Jumatnya tidak mendengarkan namun sholatnya dapat, jelas, maka sah sholatnya, dengan catatan sah dan berpahala ya, dengan catatan ketinggalan khutbahnya gak disengaja, gak uzur syari, bukannya uzur gitu ya. Ini tetangga masjid. Masjid kita buka rumah, emang masjid samping kita. Udah azan, baru azan. Khatib belum naik. Khatib udah naik, ya belum doa. Di rumah nonton telenovela. Di rumah. Berarti ketinggalan khutbahnya, ngikutin sholat aja, karena apa? Nonton. Faqat lagu, enggak ada pahala. Tapi kalau kita enggak sengaja di jualan, emang kita pengen buru-buru, macet, umpamanya. Sampai masjid enggak dapat khutbah. Cuma dapat salatnya, sah salatnya. Jelas? Yang dikategorikan enggak dapat pahala kalau terlambat mendengarkan khutbahnya tanpa uzur. Termasuk juga emang waktunya istirahat kan? Jelongok. Mulu azan ah. Toprak atuh Bang ya, jangan pedes. Toprak. Alhamdulillah, khatib naik. Baru mulai. Teh manis Bang. Khutbah kedua naik. Khutbah kedua.
Ittaqullah. Udah khutbah kedua. Batang bisa nih. Lah yang begitu enggak dapat banyak. Makanya kudu pakai ilmu, Bang Bojo. Kudu pakai ilmu. Lah sayang-sayang umur kita kagak lama lewat dikafanin. Banyak dia seingat kita sholat gak pernah ninggal. Seingat kita banyak pahala. Mana kok kagak ada nilainya? Lu kagak pakai ilmu. Orang ngaji lu mancing. Orang pada ikut ke rumah ulama. Lu ke rumah biduan ya. Gitu Bang Bujo. Kelas apa? Gitu ya, Pak. Apa? Kotak amal. Istighfar ente. Balikin. Ngapa-ngapa? Oh, kalau itu maslahat namanya. Begini. Khotib lagi khutbah. Kita lagi sholat ya. Lagi sholat. Ada sab depan kita kosong. Maka yang berhak untuk maju ke depan yang persis jalan 1, 2. Jangan 1, 2, 3. Kalau bisa 1, 2. 2 harokat, 2 gerakan, 1, 2. Itu maslahat sholat. Atau lagi dengerin khutbah umpamanya. Ada orang gila rupanya. Awalnya masih zikir benar banget. Itu diri. Wah kocak nih. Orang gila, ganggu yang lain enggak? Ganggu yang lain enggak? Yang bergunang siapa? Ketua masjid, pengurus, rangkul. Itu apa namanya? Orang gila keluar. Umpama main fisik tuh orang gila. Main pukul aja, tangkis dong. Tendang, seset. Sangsot. Itu kan banyak interaksi. Kita enggak bakal begitu kalau dia enggak nyerang, kan begitu. Atau dia ngomong, "Bang, gua mau di sini aja." Enggak boleh ganggu orang. Dia kan ngomong gitu. Karena darurat. Kalau sampai orang gila masih di situ berisik, itu boleh darurat namanya. Jelas sampai sini? Tadi apa? Tanya saya lupa. Nah, termasuk kotak amal. Lagi khotib, lagi khutbah, main game kagak boleh, main HP gak boleh, apalagi main cewek, lagi khotib khutbah, main cewek, gak boleh. Main batu. Ini kotak amal masjid lewat, kotak amal masjid lewat, gak apa-apa itu mah. Yang pertama, amalun khalil, perbuatan sedikit. Yang kedua, itu untuk maslahat masjid. Kira-kira uang kotak amal masjid itu untuk apa? Untuk ketua masjid? DKM masjid? Untuk jajaran pengurus? Kan enggak. Operasional. Khotib khutbah. Dia sih ikhlas biar kata kagak diamplopin. Bininya nanyain, "Mana amplopnya sih, Bang? Khotibnya itu bagaimana jawabnya?" Jadi kita kudu nolong khotib. Khotib khutbah itu kan mereka pewaris para nabi dan rasul, ada ilmunya. Betul. Nabi dakwah ikhlas. Enggak pernah dibayar. Bahkan mau dibunuh tetap dakwah. Enggak dibayar spesial pun. Istrinya hebat-hebat, ikhlasnya kayak Nabi. Siti Aisyah, ya Allah, berjuang. Siti Khadijah binti Khuwailid, jiwa raga untuk Rasulullah. Lah bini model begitu kagak ada gini hari. Khatibnya ikhlas banget, enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Sampai rumah dia ribut. Apa sih babnya? Bini nanyain, "Mana amplop, Bang?" Kita kudu ikhlas, pala lu menyan, ikhlas. No, makan no, kerupuk gendar aja lo. Makan tuh ikhlas tuh. Makanya sama khotib kudu baik-baik. Tuh, kan buat khutbah. Kemudian buat
bayar merobot masjid, bayar listrik dan sebagainya. Maka kalau khotib lagi khutbah, tromol jalan itu enggak apa-apa. Enggak sampai cedera salat kita. Jelas? Umpamanya pas pampres atau wall free atau security, dia ada HP dua nih. HP sebelah kiri pribadi. Kayak tadi tuh, mau apa aja enggak boleh terima lagi khutbah. Eh, ini kanan nih, kanan pribadi. Kalau kiri ini enggak pernah enggak, tapi kalau HP sebelah kiri, kalau HP sebelah kiri sampai bunyi darurat. Jelas ya? Kalau ngomong darurat di rumah yang kita jaga darurat, di istana darurat, di mana-mana yang jadi tanggung jawab kita darurat. Lagu khutbah si khatib bunyi HP. Ambil. Siap dan enggak apa-apa, jalanin tugas. Yang nunggu di mercusuar, yang nunggu di rel kereta api, itu kan tugas negara. Mereka boleh enggak sholat Jumat? Nanti habis sholat Jumat kelar, mereka sholat Johor. Jangan makan sholat Jumat. Pakai tuak masjid, jemaah tolong gue belum 40, gue belum sholat nih. Jangan. Sholat Johor. Namun ngomong sama atasan. Sekalipun itu boleh, kalau bisa jangan setiap Jumat kita ditugasin. 3 hari berturut-turut tanpa uzur syar'i, sholat Jumat ditinggal, munafik namanya. Kalau munaroh masih bagus, munafik. Tempatnya di kerak jahanam, begitu caranya. Jelas? Lah Saban Jumat kagak bisa sholat, Saban Jumat. Tapi sholat Johor, lu kira-kira kalau enggak kerja di situ lu mati apa kagak? Enggak sih, cari yang lain. Gitu. Tapi bini galak, ah ribet usah. Bini lagi aja. Insya Allah mah, kalau kita masih mau dekat sama Allah dikasih mudah lah. Niat baik di sisi Allah semua dikasih mudah. Niatnya baik, caranya kudu baik. Niat baik, pengen banget ngumrohin orang tua, wah mulia. Caranya enggak baik, uangnya ngerampok. Mau ngumrohin orang tua, duitnya korupsi. Cak, pasti hasilnya enggak baik. Kesian orang tua. Kesian kita gitu. Jelas? Niat baik. Caranya enggak baik. Niatnya mau ngamalin kaidah. Asumtu zahab. Diam itu emas. Jadi kalau bini minta emas, diam. Ya diunyeng-unyeng ya. Ya, ada lagi pertanyaan? HP-nya di tas. HP-nya di tas. Enggak apa-apa, ambil. Lah, sekarang bagaimana tadi anak mau kejebur? HP di bawah nih, depan atau di depan kita. Lagi sholat kita lupa silent. Berisik banget. Ambil aja enggak apa-apa. Masuk gua bohong sih? Ya hayo. Kagak percaya banget ini. Gua contohin ya. Gua contohin nih. Oh, ya kan? Lagi sholat. Lagi sholat Jumat, kita kan makmum nih. Bunyi. Baru sekarang. Wah. Jangan lo diem. Yang kanan kiri ntar dia goyang. Ambil. Ambil aja. Ambil. Hati. Tar. Begitu. Orang selama ini karena taunya begini. Bergerak 3 kali berturut-turut. Batal. Betul. Kalau kagak uzur syar'i. Ini kan uzur namanya. Kalau didiemin yang lain pada berisik. Orang pengen ingat Allah jadi monyongin lu, mampus banget lu. Tuh. Begitu enggak? Ambil, ambil. Ya orang, hah? Iya benar. Siapa aja mau jadi imam, jadi makmum. Ya. Eh? Sama. Itu ilmu namanya. Ah, ntar disangka sesat. Yang kagak ngaji yang sesat. Tapi ketahuannya lu kayak Israel lu ngomong mulu. Dikasih tahu. Ilmu kan? Iya.
Iya, kalau kagak dicontohin kan remeng-remeng namanya, iya kan? HP ini, HP ini. Itu kan yang luar HP. Ya Neng, banyak Neng. Lagi sholat nih. Suratul ladzina an'am, imam lagi. Suratul ladzina an'am ta'alaihim, bunyi nih. Rogoh. Tapi lagi sambil baca. Suratul ladzina an'am ta'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Dicontohin nih. Jangan pakai nanya lagi nih. Jelas? Pasti ada yang nanya. Kok kamu begitu sih? Batal loh. 3 kali bergerak berturut-turut. Kasih tahu, itu yang enggak uzur. Lagi sholat, isong. Nah, itu batal. Tapi kalau pakai ada uzur, enggak apa-apa. Itu anak kecil yang kecubur sumur. Lari. Selamatin dia. Selamatin. Sholat. Terusin sholatnya. Apalagi itu. Jelas? Ya. Jeffrey, paham. Ada lagi? Gimana? Yang lain? Om Irwin? Jelas? Ya. Yang lain? Gak usah. Sujud sahwi itu, sujud ya. Tahu sahwi artinya apa? Sahwi dari kata sahwun. Lupa. Jadi sujud sahwi itu dilakukan karena kita lupa kurang atau lupa kelebihan atau lupa rokaat. Contoh kita mau sholat, kita lagi sholat kita lupa ini udah 3 rokaat apa 4, kan gitu ya. Maka kata Nabi, ambil bilangan yang paling sedikit. Berarti anggap kita sholat udah 3 rokaat, baru 3 rokaat, nambah kita 1 rokaat lagi. Sekalipun umpama orang lihat kita 5 rokaat jadinya, tidak apa-apa. Itu sujud sahwi. Atau kita kelebihan, kita udah tahiyat awal johor, orang sholat sendiri kan, rokaat ketiga tahiyat awal lagi, tuh kan kelebihan tuh, lupa. Maka sujud sahwi dilakukan karena lupa kurang rukun atau lupa kelebihan rukun atau ragu bilangan rokaat atau tidak melakukan sunnah abad, contohnya kunut, ninggal tahiyat awal. Nah itu sunnah sujud sahwi. Jelas sampai sini? Kalau tadi apa tanyanya? Tadi apa itu? Enggak, sebelum ente nanya apa pertanyaannya? Oh iya ya. Kalau tadi kita bergerak kayak kan? Kita bergerak nolong anak atau kita ngambil HP di tas, perlu enggak sujud sahwi? Enggak perlu. Karena itu bukan kelupaan. Jelas? Ya. Ada lagi? Ini enak kalau banyak yang nanya, jadi apa? Jadi otak waras. Jalan. Seumur-umur ngaji di sini baru gini hari banyak yang nanya. Berarti connect nih. Iya. Apa mungkin gaji belum turun? Ya, enggak apa-apa, senang. Saya lebih senang kalau ngaji banyak yang nanya. Tak dulu. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, tunda seminggu saya cari. Gitu. Ayo. Hah? Oh. Ini apa? Diesel. Oh, ya. Kalau begitu saya contohin deh. Ya. Contohnya gini. Kunut ya lupa. Atau kita lupa rakaat 3 apa 4 nih.
anggap kita bertiga, berarti nambah satu rakaat lagi. Kita umpamanya salat enggak kunut atau salat enggak tahiyat awal, atau kita lupa bilangan rakaat, kan sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali sujud. Posisinya begini, perhatiin semua. Nah, ini kita udah salat tahiyat akhir. Pas tahiyat akhir, innaka hamidum majid, harusnya kan salam. Jangan salam, langsung sujud. Sujud. Apa bacaan sujudnya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Tiga kali, subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau enggak hafal, bacalah biasa, subhana rabbiyal a'la wa hamdi, tiga kali. Di sujud tuh. Habis sujud, duduk di antara dua sujud. Diam sebentar, seukuran subhanallah. Sujud lagi dua kali. Baca kayak tadi, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang enggak pernah tidur, enggak pernah lupa, itu artinya. Habis sujud dua kali, baliklah ke duduk tahiyat akhir. Enggak usah baca tahiyat lagi. Diam sebentar, seukuran subhanallah, salam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Itu praktek sujud sahwi. Jelas? Dua kali sujud. Kalau sujud syukur, sujud tilawah, itu cuma sujud sekali sujud aja. Mau dikasih tahu sujud syukur yang sering salah nih Bang Deddy. Orang gini, orang sholat berjamaah zuhur umpamanya. Doa dong sama imam, ya. Doa bareng imam kelar. Dia baru dikasih karunia sama Allah, umpamanya tadi pagi dikasih rezeki yang tidak terduga. Akhirnya habis sholat fardu, habis doa dia bersama imam, mau balik ke kantor, dia langsung sujud, begitu. Habis sholat langsung sujud, sujud begitu. Tahu apa yang dibaca itu mah? Mungkin dalam hatinya, thanks my God, terima kasih ya Allah. Ini yang saya bilang, orang banyak mengatakan ibadahnya bagus baik, tapi nggak ada rankingnya, nggak ada terima rapotnya, nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya, nggak pakai ilmu, malah jadi dosa. Di mana letak dosanya? Haram hukumnya semata-mata sujud tidak diawali dengan takbir. Kalau tadi enggak pakai takbir, enggak pakai diri, karena masih di dalam sholat rangkaiannya toh. Sujud sahwi, jelas. Tapi kalau sujud syukur di luar sholat, lagi begini nih, ntar habis rapi mau sujud syukur, ada rukunnya. Rukun yang pertama, niat. Nih, niatnya sujud syukur bagaimana? Jangan usolli, jangan. Nawaitu sujudah syukri lillahi ta'ala. Kalau enggak bisa, saya niat sujud syukur lillahi ta'ala. Takbir yang kedua, rukunnya Allah. Dalam hati saya niat sujud syukur lillahi ta'ala. Itu dua, udah dua ya, niat bareng sama takbir. Jelas? Mau dalam kondisi duduk begini, dalam kondisi diri, dalam kondisi apa aja, wajib menghadap kiblat dan sebagainya, wajib menutup aurat. Itu udah dua rukun tuh. Takbir, niat dan takbir. Jelas? Jelas, Bol? Sujud sekali. Sujud. Jangan dua kali. Ketika sujud, baca. Sajada wajihiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau kagak hafal, subhana rabbiyal a'la wa yahmi, tiga kali. Mau ditambahin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tiga kali. Mau ditambahin dalam hati aja, dalam hati, ya Allah terima kasih banyak atas karunia-Mu. Jangan ngomong, kan lagi sholat. Lagi sholat ngomong, ya Allah makasih banyak, kan lagi ibadah maksudnya. Gak boleh ngomong. Jelas? Jelas? Habis sujud sekali, langsung duduk
tahiyat akhir atau tahiyat awal enggak apa-apa. Itu udah tiga itu. Niat, takbir, sujud, terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sujud syukur yang benar. Ini menang tinju sujud syukur. Ngolin bola sujud syukur. Aurat kemana-mana, ngadep ke parung. Yes, ya sujud syukur. Gawang disembah. Haji makanya. Menang renang, renang menang sujud syukur. Aduh. Wajib ada wudu, wajib nutup aurat. Wajib sama syarat-syaratnya sebelum sholat ngadep kiblat. Habis cepol apakah? Biar wajib. Alhamdulillah. Tuh, kalau ente banyak nanya seputar ilmu, jadi kembangannya banyak. Yang kagak tahu jadi tahu. Bab kita kan Jumat, apakah sujud syukur? Betapa banyak kode sujud syukur, kagak begitu caranya. Betul enggak? Iya, ilmu kan? Empat rukun sujud syukur. Niat barengin takbir. Allah, saya niat sujud syukur karena Allah. Sujud, bacalah tasbih. Subhanallah tiga kali. Syukur dalam hati kita. Terima kasih Allah atas karunia-Mu. Terima kasih ya Allah. Harus salam begitu. Banyak enggak kalau orang lagi habis sholat langsung sujud syukur. Kayaknya khusyuk. Wah, orang alim nih, bego. Itu kagak ngerti. Jelas. Jeffrey. Jelas. Sebelum tutup doa, ada lagi pertanyaan? Allah Akbar. Ya jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau enggak ada pertanyaan lagi, kita doa ya. Sebelum kita doa, kita nanti mendoakan teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Siapa namanya, Bang? Munajat. Bang Munajat. Kita baca Fatihah dulu ya. Mudah-mudahan saudara kita Bang Munajat yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah kasih lekas sembuh, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma naf'ana bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم نفر على جميع أبطاله نفرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا وظللهم له ظلا لا مثيل له حتى ينقالوا ويخضعوا له ورزقه بره اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم اشفي مرض أخينا بابا مناجد شفاء عاجلا شفاء عاجلا شفاء عاجلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jemaah, biar kita kendaraan
Allah kasih selamat dari segala musibah kecelakaan, sebelum berkendaraan bacalah surah Al-Quraisy sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapa orang yang membaca surah Al-Quraisy sebelum perjalanan, naik apa aja dia, Allah kasih selamat dunia akhirat. Bahkan kalau nyasar sampai di hutan, Allah kirim tuh makanan yang gampang. Baca itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.